Jika kau mahu nyanyilah lagu yang aku bawa kepada mereka. Jabat tanganku, mari kita bina bersama empire dunia. Okay, sekarang ni kami berada di penghujung benua Asia. Dan tempat ni diberi nama apa, Wan? Tanjung Piai. Tanjung Piai. Wow. Kita saksikan tadi kami melalui daripada Paya Bakau sampai ke sini. Kami bayar RM5 seorang. Okay, sekarang ni kita akan menjalankan majlis membayar hutang Kau Sukses, yang mana majlis ini akan disempurnakan oleh kita punya bendahari kehormat Sukses, iaitu Fawaz Akmal. How long you was here? 50 years. Okay, majlis akan bermula sekarang. Sekarang, 5 minit lagi. Kita beri peluang kepada pembayar-pembayar hutang untuk mengira wang mereka dulu. Okay. Ceritan, oh ceritan, ceritan tak kedengaran. Kita mulakan dengan Mahali. Okay, di sini saya akan membayar hutang saya sebanyak RM166. Hari ini saya akan selesaikan semuanya. Sampai. Cekat duit. Okay, hari ini petang ni saya nak selesaikan hutang Sukses yang beribu-ribu rasanya. Tapi RM10 je lah dulu bayar. Hutang pun RM10 je sebenarnya. Pada Izzat ni, bayar. Sudah hari kehormat Sukses. Okey, saya sebagai pengacara majlis pun ada juga hutang dengan Fawaz sebanyak RM10. YB Fawaz. Ya, yeah. Bagaimana dengan kutipan hutang hari ini? Adakah ia mencukupi? Gagap saya pun. Saya rasa tak cukuplah. Tak cukup? Haa. Ada seorang lagi yang degil ke? Ada berapa orang? Ramai ke lagi? Rasanya ada seorang lagi yang belum bayar. Oh, seorang? Ada syok tak cukup. Oh, memang degil lah dia ni. Memang degil. Susah betul nak minta hutang kat dia. Oh, siapa tu agak-agaknya? Zaki, adakah kamu yang belum lagi melunaskan hutang Sukses? Betul ke? Ada ke? RM10? Ha? Tak mengaku. Apa ni? Tak rasa kamu. Apa ni? Lawan. Bila masa? Janganlah. Ini Zaki. Tengok. Ada lagi. Lagi. Kenapa ni? Hutang RM2. Saya ada hutang ke? Ada lagi RM2. Alah, RM2 je. Banyak betul. Kenapa macam ni lakukan saya walaupun kena bayar juga RM2. RM2 perlu macam ni ke? Perlu. Sekejap, check dulu. Wah, RM2 bayar juga akhirnya. Last saya, nak lagi saya lepas. Baby, ada ucapan? Ada. Okey, pesanan saya bagi siapa-siapa yang belum bayar lagi, sila jelaskan hutang-hutang anda sebelum saya datang ke bilik dan kutip. Dan satu lagi pesanan terakhir saya kepada Asraf Fadli, jangan jealous, kita orang sekarang jalan-jalan, makan nasi kenduri nasiblah. Okey, itu saja YB. Itu saja. Sekarang Acap, ni Acap dah bayar, Acap. Acap pun belum bayar lagi. Dia hutang lagi RM1. Okey, jadi kita akan buka majlis ini langsung sama sebulan. Oh, sebulan. Okey. Acap berpeluang lagi lah untuk membayar hutang. Ya, berpeluang lagi. Tapi mungkin tempat Acap bayar tu mungkin kita buat di tempat yang lain lah. Okey lah. Di belakang SC8 ni. Tempat yang tak special macam hari ni lah. Okey, baby. Kita nikmati dulu pemandangan di Tanjung Piai.